السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومباتي لله رب العالمين شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajmain Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai insaku di mana dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung Dari Masjid al mukarramah Jalan R.E. Marta Dinata Cikarang Sebuah tema yang sangat menarik sekali Ketika kita beribadah apakah kita mengharap pahala Allah atau justru ridho Allah Itulah yang akan dijawab oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita Habib Ahmad al dan Ustadz Hilmi Firdausi Tentunya masih bersama kami, damai indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita, selamat mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahiladzi Khalaqal wal hayata ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi rahli sadri Amin. wa li amri Amin. wa hlul uqdatan min lisani qawli amma ba'd guru saya Habibana, kekasih kita bersama, orang yang sangat kita cintai, kita muliakan, Habib Ahmad al -Fqab. Kita doakan beliau, semoga Allah karuniakan beliau umur yang panjang, kesehatan, rizki yang berlimpah, istiqomah dalam berdakwah dan husnul khatimah. Amin. Insya Allah. Sahabat saya Mas Agung yang saya hormati, seluruh jamaah Masjid Al Mukarromah Cikarang dan seluruh pemirsa Damai Indonesia ku, TV One. Masya Allah ramai lagi sekarang ya. Beberapa episode kemarin kita masih protokol COVID, sekarang sudah mulai rapat. Ini yang saya rindukan dari Damai Indonesia aku. Namanya saja Damai Indonesiaku. Indonesia damai, amin. amin. Tidak ada pertikaian, amin. amin. Ukhuwah Islamiah lebih kuat, amin. amin. Baldatun thayyibatun warabun amin. amin. Masya Allah Temanya menarik hari ini. Beribadah mengharapkan ridho apa surga? Nah, ini saya mau nanya mak-mak nih ya. Bu. Ibu. Ibu salat karena siapa? Pengen surga enggak? Kalau nggak ada surga mau sholat nggak? Nah, berubah dia. Gimana sih seharusnya? Yang pertama ibu, jelas tugas manusia ini wa ma jinna wal insa illa Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa aja, Bu? Salat. Ini ibadah bukan nih? Masak-masak? Ya. Ya. Ngelayanin suami? Ya. Marahin suami? Ya. Serius ibadah? Ibadah kalau dia nggak sholat, nggak subuh di masjid, marahin ibadah? Ibadah. Pak, mancing ibadah nggak pak? <laughs> Ini kayaknya orang sekarang hobi-hobi mancing nih ya. Boleh mancing bu? Ya. Nggak boleh. Mancing kerusuhan. <laughs> Silahkan pak, mancing hobi laksanakan. Tapi jangan sampai melalaikan ibadah kita kepada Allah. Oh, Allah lagi asik-asik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah tanggung. Nah itu yang nggak boleh. Seluruh hidup kita ini ibadah bu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua rangkaian aktivitas hidup kita itu ibadah. Tidak hanya sholat, tidak hanya tilawatil Quran, tidak hanya puasa, sedekah, umroh, haji tidak. Tapi semua yang kita lakukan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala jadi ibadah. Ibadah. Ya. Kullu amrin ibadin la bi kata Rasul. Setiap amal yang tidak diawali bismillahirrahmanirrahim semua terputus. Makanya ketika kita ingin semua amal kita jadi ibadah, pakai bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi ibu ke warung masih pagi ibu tak Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya melayani suami buat masak nasi goreng. Ibadah bukan? Ibadah. Bapak Bismillahirrahmanirrahim pagi-pagi ambil sepeda goes untuk kesehatan untuk riadoh ibadah bukan pak ibadah untuk kesehatan menjaga fisik itu ibadah asal jaga matanya Oh, ya yeah. naik sepeda mata kemana-mana ya yeah, sama aja pak gitu, pak gitu ya yeah. semua aktivitas kita ibadah bu asal pakai bis Bismillahirrahmanirrahim tapi aktivitas yang tidak melanggar syariah yang tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu Taala kalau bapak Bismillahirrahmanirrahim nilap uang proyek ibadah bukan ibadah eh kacau nih orang sekarang nih. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim saya mau korupsi, nggak ada. Maling bismillahirrahmanirrahim saya mau maling ini untuk keluarga saya ibadah bukan? Tidak. Melanggar syariah nggak jadi ibadah. Tapi semua aktivitas kita walaupun itu yang sifatnya mubah jadi ibadah. Ibadah. Bapak ibu tidur ibadah bukan? Belum tentu, belum tentu, iya. Kalau mau jadi ibadah, baca bes, Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma. Pak, para ulama sebelum tidur itu mereka baca doa, bahkan baca surah Tawarok al mulk Ya, baca ayat kursi, falak bina supaya apa? Kalau itu hari terakhir kita, malam terakhir kita, kan kita nggak tahu, Pak. Orang tidur itu mati, betul? Karena itu besok kita doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Betul, Masya Allah. Ya. Kita ini memuji Allah karena telah membangkitkan kita dari semalam, telah mematikan kita. Kita ini tidur semua mati, mati sementara. Kalau kata HP kita di shutdown down, ya, di shut down dulu, nanti pagi dimatikan. Nah, call eh dimatikan, dihidupkan kembali. Ya. Ada yang keterusan nggak kira-kira dia semalam baca doa tidur, kagak bangun-bangun ada nggak? Ada, makanya akhiri hidup kita dengan kebaikan, baca doa tidur lah. Ibu-ibu main HP mulu, Sampai malam, sampai ada jamaah saya bilang, Ustadz, istri saya tengah malam mukanya bercahaya. Saya kira dia seperti malaikat. Ternyata lagi main HP. Main buka, mending buka WA, ini main TikTok. <guluh> ya, ibu ya TikTok ya? Masya Allah bu. <guluh> ya, ya. Jadi ibu bapak sekalian, seluruh rangkaian hidup kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih fungsi ibadah? Yang pertama, ibadah itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, saya mau tanya, Rasul dijamin ke surga nggak? Kalau ibu? Rasul salat tahajudnya gimana? Rasul dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau salat tahajudnya panjang sekali hingga kakinya bengkak. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Kenapa tahajudnya segitunya gitu, sampai bengkak kakinya? Apa jawaban beliau, masya Allah, tidakkah boleh aku menunjukkan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kakinya, Bang, K padahal dijamin kesur. Nggak, nah, ibu bapak dijamin enggak, bukan kakinya yang bengkak, matanya bengkak. Apa ya, kebanyakan tidur atau kebanyakan begadang nonton bola semalam, ya? Tahajud kagak nonton bola iya, jadi semua aktivitas kita, insya Allah, dinilai ibadah asal pakai bis. Baik, terima kasih, Ustadz Helmi, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Keimanan tentu saja memiliki level. Ada yang beribadah, mengharapkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Tapi sebagian sufi mengatakan mereka tidak butuh tentang surga ataupun neraka, mereka hanya butuh kepada Allah. Lantas, bagaimanakah kita memahami tentang kualitas ibadah kita? Insya Allah, Habib Ahmad Al Kaf akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini: Damai Indonesiaku.